Selamat pagi, Lur. Kita mau recovery ride ini, Lur. Habis seminggu sakit. Intinya ini kita tipis-tipis ke Sri Harjo, Lur. Gas. Sambil latihan cadence nih istri saya ini. Ah, makanya kita tipis-tipis aja, Lur. Siskiu, Lur. Ini speed santai 20. Sampai pasar Gabusan, Lur. Pasar seni dan wisata. Sampai perempatan Bangkulan, Lur. Ambil kiri. Masih sejuk berkabut, Lur. Pemandangannya menyejukkan, Lur. Masih berkabut, padahal sudah jam 7, Lur. Lumayan, Lur, kita goesnya 23 ajak. Stretch-nya juga cuma 90. Jos. Dari pertigaan SMA Muhammadiyah itu ambil kanan. Lalu ambil kanan lagi di sini, Lur. Oke. Gas. Jos, ramai jalannya, Lur. Ambil kiri nih, Lur. Ah. Nih, isunya Sri Harjo itu udah ditinjau mau dibuat objek pariwisata baru berbayar, Lur. Wah, is. Mumpung masih gratis ini, Lur. Tapi nggak tahu sebetulnya yang diambil untuk apa? Untuk objek wisata berbayar itu sebelah mananya belum tahu. Gas, Lur. Apa, Mi? Hah? Oh iya. Wush. Ya tenang nih istri saya sekarang nih numpak RB nih. Suasana jalan menuju Sri Harjo itu sip, Lur. Monggo. Itulah episode sebelumnya itu kita pernah kuber melintas Sri Harjo. Tidak kita liput khusus. Kalau ini kita memang tujuannya ke Sri Harjo, Lur.
desanya tuh. Sekarang speednya udah lumayan, jadi kalau dijak gue santau mah. Ini sampai pertigaan, kalau ke kiri mau kiri lur. Nah, ada jembatan gantung nih, kita nanti lewat di sini lur. Harjo itu di pinggirnya Sungai Oyo lur. Wah, kabutnya masih tebel lur. Ya, jam hampir jam 8 ini lur. View-nya Sri Harjo. Dusun Sompok ini, kita melintas ini Dusun Sompok. Masih kandang-kandang sapi. Keminut terus kita bude. Bagus pemandangannya, pas berkabut ya Mi. Delapan. Sampai Sri Harjo lur. Banyak warung-warungnya di sini. Parkir mobil. View Sungai Oyo. Ini banyak warung kalau mau nyiruk lur. Sri Harjo lur. Sri Harjo. Ada tempat sampahnya di depan spot. Nggak apa-apa, bisa difoto ke depan. Sebetulnya ini kalau dikelola lagi bagus, itu bisa duduk-duduk di atas, itu kelihatannya untuk tempat bercocok tanam petani beristirahat, itu bagus. Terasering. Dingin lur. Sampai objek wisata Ngepoh Sari nih lur, area Sri Harjo. Ada spot fotonya, ada sepeda air, tempat parkirnya di situ lumayan luas, ada warung-warungnya. Ya mau sini? Turun berarti? Ya ini turun lur. Turunnya. Wah, cakep pemandangan di sini lur. Di sana ada jalan turun lur untuk sepeda, kelihatannya bisa. Kita malah pakai apa? Pakai tangga.
Ya yuk. Atau mau di sini dulu kapal. Kapal ini bagus enggak ini? Objek wisata ngepos sari lur, foto-foto. Kulak foto. Nah, mau turun. Sepeda airnya bagus ini lur, kreatif dari apa, botol-botol bekas. Ini lewat jembatan kayu lur, hati-hati ya lur ya, di sini paling kecemplung. Tengah sungai. Apik lho, Mas. Ini foto nang kene iki apik ya. Kanggo mainan air nih, anak-anak kecil ada mainan air lur. Asik. Oke, lur. Kita lanjutkan muterin Sri Harjo lur, eksplor Sri Harjo. Ini batu lur, masya Allah besar sekali lur. Wow, gede tenan. Banyak ngebut. Ini jembatan baru. Jembatan barunya untuk foto-foto juga lur. Kita mampir warung lur, gorengan sama nunggu teh sama nyutu lur di pinggir sungai Kalioyo dekat jembatan baru. Ini tapi sulur sarapan soto lur, ah, seger di pinggir kali Oyo sambil melihat pemandangan jembatan lur sama pegunungan nih. Yuk lanjut makan lur. Seger lur. Lur bareng misi alamat jembatannya nih, pas ini bagus nih untuk foto-foto. Pemandangannya lur. Pemandangannya jos di atas jembatan sini lur. Spot foto. Lanjut lur. Coba ke pohon besar ini lur. Dari jembatan kalau dari utara
belok kiri. Kalau ini dari sini kita lurus lur. Ini kita balik. Ini Selopamero Adventure Park nih. Parkirannya juga luas. Asik ya. Iya, mau menuju pohon yang besar itu loh, yang di tengah-tengah Sungai Opak. Sungai Opak ya ini. Salah. Salah, tadi saya ngomong Oyo loh. Kleru lur. Oyo apa Opak ya? Kok malah jadi lali. Oh, kelihatannya jalannya sudah diperbesar ini lur. Wah, pemandangannya jos ini lur. Masya Allah. Wah, ya Allah. Oh, jalannya sudah diperbesar. Jadi lebih aman. Ada warungnya juga ini lur. Duh, nanjak. Iya. Iya. Di sungai asik lur. Asik menyempit lur. Wow, diperlebar nih lur. Gus. Iya, iya lur. Lintas alam di sini. Saya pakai klip mending jalan aja lur. Ya. Ini sempit jalannya. Kalau pakai klip ngedeni. Nih, asik ya. Monggo-monggo. Nggih. Ya. Nggih. Nih pemandangannya bagus, Lur. Masya Allah. Ayo ke sini, Lur. Jos pokoknya, Lur. Nih hari Sabtu ini lumayan sepi. Jalannya sempit. Hati-hati. Saya mending tuntun aja pakai klip. Ini dalam nih lur. Disarankan jalan di sini pakai sepatu biasa aja lur. Karena jalannya sempit, tebing.
tebing sungai lur. Ini harus hati-hati lur. Oke, jalan lagi lur. Lur, adventure tenan ini. Kita obok-obok selopamioro ke tempat spot foto. Ini sempat viral juga lur, di pinggir sungai, pohonnya besar, mantap pokoknya lur, apik pemandangannya. Ya itu, tapi hati-hati lur, jalannya sempit. Nah, sampai pohon. Assalamualaikum. Lem. Pastinya lu. Dinginnya terasa banget lu. Sejuk lho, pohon-pohonnya rindang. Ada tempat juga lumayan ini. Wah, kok pisang. Mana Mi? Ya, udah panas ini. Aduh, dingin. Oh, pemandangannya asik toh lur, sepeda di pinggir kali. Ini siangnya wan hilir, hah? Iya. Siangnya ratusan tahun kali ini. Mau lewat jembatan gantung lur. Belok sini, kanan lur. Dulu nih,
naik lur. Lewat jembatan gantung lur. Yes. Oke lur, ini baliknya lewat jalan yang tadi. Sekian dulu video dari kami, explore Telo Amioro Sriharjo. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih lur. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Mampir tempat teman Bang Udin lur. Nih barangnya ini. Ah. Halo Mas. Kelapone lagi tas teko iki Mas. Iya niki.